إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. Kaum muslimin, hendaklah setiap dari kita senantiasa mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan menjauhi perbuatan kesyirikan, baik yang berupa kesyirikan akbar dari memberikan ibadah-ibadah kepada zat-zat selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kuburan-kuburan, petilasan-petilasan, arwah-arwah nenek moyang-nenek moyang, peninggalan-peninggalan dari orang tua-orang tua kita. Hendaklah dijauhkan semuanya demi mentauhidkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun kesyirikan yang bersifat asgar, dari masih mengharapkan pujian ataupun junjungan manusia dari amalan-amalan salih kita. Maka dengan itu semua, itulah adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tentunya setelah berlalunya Ramadan, tauhid ini harus terus kita jaga. Dan salah satu, ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Bagaimana kita menjaga kualitas tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kualitas tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar meninggalkan kesyirikan. Tetapi kualitas tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah juga dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya bulan Ramadan adalah bukan penjara. Sehingga setiap dari kita ketika setelah keluar bulan Ramadan, layaknya orang bebas yang kalap sehingga bisa melakukan maksiat apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia ketahui bahwa hak Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma terbatas pada bulan Ramadan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya bulan Ramadan, Rabbnya bulan Syawal, Rabbnya setiap bulan-bulan yang ada di tahun-tahun kita itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabb pada setiap waktu. Dan menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berhenti sampai kita mati. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan hendaklah kalian semua, kita semua itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata sampai mati itu menjemput kita. Bukan cuma sampai selesai Ramadan. Sampai mati menjemput kita. Sehingga menegakkan hak Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma terbatas pada bulan Ramadan. Dan tentunya apabila yang seperti ini difahami dengan baik, ini akan meningkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang bisa kita lakukan demi menjaga kualitas tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita bersyukur setelah berlalunya Ramadan. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bahwa bulan Ramadan itu untuk لِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, untuk disempurnakan bilangan-bilangannya selama satu bulan. Setelah satu bulan selesai, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, kemudian kita bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari satu Syawal. Semua itu dilakukan dalam satu rangka, satu tujuan, la'allakum tashkurun, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur setelah lewatnya Ramadan bukan bersyukur alhamdulillah sudah enggak ada puasa lagi, alhamdulillah sudah enggak ada tarawih lagi, alhamdulillah udah bisa makan lagi, alhamdulillah yang namanya maksiat mungkin dosanya enggak sebesar ketika bulan Ramadan. Bukan di situ bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi rasa bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah berlalunya bulan Ramadan adalah bersyukur bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan.
kesempatan untuk menyempurnakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah selama satu bulan penuh, bisa melazimi, bisa terus-menerus mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, beritikaf di dalamnya, salat, taubat, doa, inabah, semuanya kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan itu semuanya memerlukan rasa syukur agar nikmat tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dia akan dicabut. Dan salah satu kerugian yang paling besar adalah kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ketika bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan salah satu kerugian yang paling besar yang bisa dialami oleh setiap muslim. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan adalah dengan menjaga bagaimana kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjaga bagaimana amalan-amalan yang telah kita kedepankan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, bagaimana iman kita yang selama bulan Ramadan telah diusahakan naik senaik-naiknya, setinggi-tingginya, hendaklah keimanan itu dijaga. Kata Allah tabaraka wa taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian itu sebagai orang yang mencerai-beraikan jahitannya setelah jahitannya itu jadi. Setelah rajutannya itu jadi berbentuk dengan baik, min ba'di quwwatin, rajutannya itu baik, ankatha, dijadikan cerai-berai semula. Janganlah kita jadikan iman kita yang telah kita perjuangkan pada bulan Ramadan sebulan penuh mencoba taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan datang bulan Syawal kemudian kita acak-acakan lagi agama kita itu. Kita acak-acakan lagi keimanan kita itu. Kita acak-acakan lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Enggak ada modal yang lebih berharga yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan soleh kita. Dan bagaimana syaitan berusaha untuk membatalkan, menghapus pahala-pahala amalan soleh kita dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan riya, dengan melakukan syirik apalagi. Maka hendaklah kita jaga, jauhi kesyirikan, jauhi bid'ah, jauhi maksiat-maksiat, jauhi keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jangan jadikan diri kita sebagai orang yang telah merajut sebuah karya yang rapi, kemudian datang bulan Syawal, kemudian kita buang begitu saja karya yang telah kita berikan dengan segenap jiwa dan raga kita, bahkan harta kita juga pada bulan Ramadan. Maka dengan tiga ini, mudah-mudahan kualitas tauhid kita kita bisa bawa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik untuk terus taat, terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk realisasinya sampai maut menjemput kita. Amin amin rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salah satu hal yang ringan yang bisa kita lakukan pada bulan Syawal dalam rangka menjaga kualitas amal kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dimaklumi bahwa ketika datang bulan Syawal maka ketaatan di situ akan sedikit berkurang. Ini dimaklumi. Tetapi bukannya berarti di situ merupakan peluang untuk merubah diri kita 180 derajat. Atau di situ bukanlah peluang untuk menurunkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara drastis. Maka salah satu hal yang telah disyariatkan dalam Islam ketika setelah berlalu bulan Ramadan dalam rangka menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu bi sittin min Syawal fa kana kasiyami dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan satu bulan penuh
kemudian mengikuti satu bulan puasa Ramadan yang penuh itu dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun. Seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun. Maka yang penting untuk diketahui dari hadis ini adalah yang pertama, ganjaran yang telah dijanjikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah bagi mereka yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Sehingga puasa Syawal tidak disyariatkan untuk dilakukan bagi mereka yang masih memiliki qada. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang safar, mungkin ada yang puasanya yang kemarin berbuka dengan uzur-uzur tertentu. Maka sebelum dia melakukan puasa Syawal, hendaklah dia sempurnakan puasa bulan Ramadannya. Karena kata Rasul alaihi salatu wasalam, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan penuh. Kemudian yang kedua, thumma atba'ahu bisittin min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal. Maka setelah puasa Ramadannya penuh, bagi yang bolong-bolong dengan udur tertentu, tentunya dia diwajibkan untuk qada. Maka setelah dia qada, dia bisa melaksanakan puasa Syawal. Bagi yang penuh tanpa udur, alhamdulillah bisa langsung untuk melaksanakan puasa Syawal. Dan 6 hari di puasa Syawal ini tidak disyaratkan untuk dilakukan secara berurutan. Boleh, boleh terpisah, boleh ketika mungkin kita mempunyai waktu luang, tidak ada undangan untuk menghadiri, orang tua kita juga sudah tidak memanggil kita lagi untuk makan di rumahnya, mungkin di situ kita sudah lowong sehingga kita bisa melaksanakan puasa Syawal, maka hendaklah puasa. Demi apa? Setidaknya ini merupakan hal yang ringan dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai rajutan yang telah kita rajut berantakan sedemikian rupa. Maka dengan hal yang mudah demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan sebuah pahala yang besar bagi siapa saja yang melakukannya, seakan-akan dia akan mendapatkan pahala satu tahun penuh. Masya Allah. Maka dengan demikian, mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat, agar kita janganlah jadikan bulan Syawal itu ajang bermaksiat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan juga antum yang mendengarkan, agar kita mengetahui bahwa kualitas agama kita yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas amalan kita yang akan kita pertanggungjawabkan di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu, bahkan hal yang paling penting yang bisa kita bawa, yang jadikan modal untuk menghadapi berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفار والمشركين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.